ちは随分と長い間一緒でした。私たちの未来を探してる。そして今日はさよならを言う時が来ました。大学の思い出を終わらせよう。それでも違わないって願ってる。全てが変わっても私たちはずっと一緒です。Melanjutkan part yang sebelumnya, masih diperlihatkan Ran-Ran yang di belakang itu terus memanggil Chen-Fan. Chen-Fan, Chen-Fan, haruskah kau berbohong untuk saat ini? Kau berbohong untuk menyelamatkan harga dirimu, bukan? Teriak si Ran-Ran sembari ia memandangi kunci villa yang diberikan oleh Chen-Fan. Jika aku kesana dan memastikannya, aku akan tahu jika itu benar atau tidak. Yah, lupakan saja. Bebek yang jelek bisa berubah menjadi angsa putih karena dia adalah angsa sejak awal. Baiklah, kau beri saja aku nanti. Kini Shin memperlihatkan Chen-Fan menuju ke sebuah mobil di sini. Di dalamnya ada Sang Master. Master ini berkata, "Great Master Chen, apa kau ingin pergi ke Dongdu sekarang?" Chen-Fan menjawab, "Tidak, ada suatu tempat yang harus kukunjungi sebelum itu." Waktu terus berlalu. Kini Shin berpindah melihatkan tempatnya di kota Jinling, di depan gerbang sekolah bahasa asing. Ada Chen-Fan, ia berjalan sendirian, seorang diri. Kini terlihat di sana ada dua orang wanita yang terlihat berpisah. Seorang wanita cantik berambut panjang dan juga seorang wanita berambut pendek di sana. Chen-Fan memandangi wanita berambut panjang itu, terlihat keluar dari tempat itu dan terlihat ada sebuah mobil yang berhenti mencoba untuk menghentikannya. Namun mobil itu menolaknya. Dan terlihat kini wanita tadi masuk ke dalam sebuah mobil. Chen-Fan memperhatikan itu dari kejauhan. Tiba-tiba datanglah Sun Master di sini berkata, "Hey, Great Master Chen, haruskah kita mengikuti mereka?" Chen-Fan dengan tatapan tajamnya ia berkata, "Tidak, aku sudah cukup puas hanya melihat wajahnya. Ayo pergi." Chen-Fan pun segera mengajak pria ini untuk segera bergegas pergi. Pria tadi nampak terkejut dan bingung melihat ekspresi yang ditunjukkan berubah drastis dari si Chen-Fan ini. "Aku menunggu momen ini selama 500 tahun. Ketika pertemuan kita selanjutnya, ya, aku punya cukup kesabaran untuk tetap menunggu. Aku akan jauh lebih kuat, cukup untuk melindungimu. Aku kembali kemari setelah 500 tahun hanya untuk melihat wajahmu sekali lagi." Kini Shin berpindah melihatkan tepatnya di perbatasan provinsi Zhongshou. Terlihat Chen-Fan yang naik sebuah bus. Ada Xiu di sini berkata, "Ya, wakil wali kota kami ketakutan setengah mati." "Wah, Master Chen sungguh luar biasa. Hais, aku ingin pergi jalan-jalan ke kolam naga Yin. Jadi aku menyewa bus ini untuk pergi dan ke sana dengan santai," gumam si Chen-Fan. "Tapi aku tidak menyangka Xiu bersikeras mengikutiku." Tiba-tiba Shin berpindah melihatkan kala Chen-Fan berbicara dengan Xiu. "Kau punya dua pilihan. Pertama, aku akan membayar sekolahmu. Kedua, aku akan mencarikanmu pekerjaan." Kemudian Tuan Su kali ini berkata, "Datanglah ke perusahaanku. Aku akan memberimu posisi tingkat menengah pada awalnya, dan kau bisa memutuskan gajimu." "Tidak, tidak, aku tidak ingin yang lainnya," ucap Xiu di sini sembari berdarah air mata. Ia berkata memohon, "Kumohon, Great Master Chen, biarkan aku tetap di sampingmu." Chen-Fan berkata, "Hais, aku masih seorang pelajar. Bagaimana jadinya jika kau tinggal bersamaku?" Nona Xiu kali ini berkata, "Aku bisa melakukan pekerjaan rumah." "Great Master Chen, minumanmu?" Tiba-tiba terlihat kali ini Nona Xiu menyodorkan minuman kepada Chen-Fan. Chen-Fan menerimanya. Chen-Fan tersenyum memandangi minuman itu sembari bergumam, "Memiliki gadis ini, mengurus semuanya untukku akan sangat nyaman." Nona Xiu duduk di sebelah Chen-Fan. Chen-Fan kemudian berkata kepada Master Wu di sana, "Wu Sanhe, bisakah kau katakan padaku semua yang kau tahu tentang kolam naga Yin?" Master Wu berkata, Great Master Chen, kau tahu tentang itu ya?" Terlihat di sini ada sebuah kepanikan dan ketakutan dari raut wajah yang ditunjukkan oleh Master Wu ini. Terlihat juga keringat pun mengucur deras dari wajahnya. Chen-Fan melirik ke arahnya sembari ia bertanya, "Hei, bicaralah, apa itu?" Chen-Fan terlihat sedikit menekan. Ya, si Master Wu itu untuk membicarakan dan menjelaskan semuanya secara detail dan rinci apa yang ia ketahui tentang
kolam naga jin itu. Namun terlihat juga kali ini, ya, sang Master Wu ini menyimpan sebuah rahasia dalam dirinya. Terlihat karena ia menunjukkan ekspresi sebuah kepanikan ketika si Chen Fan menanyainya tentang kolam naga jin kala itu. Dan terlihat juga Nona Xiu yang berada di tengah itu nampak penasaran juga dengan apa yang ditanyakan oleh si Chen Fan mengenai kolam naga jin. Ya, ia bertanya tentang kolam naga jin itu kepada Master Wu di sana. Xin menunjukkan, Chen Fan kembali berkata, "Jika kolam naga jin benar-benar ada di tanganmu, setidaknya kau bisa memasuki tingkat pembukaan awal dan tidak berlama-lama di tingkat Foundation Establishment." Ucapan Chen Fan itu membuat Master Wu sedikit terkejut. Kemudian ia berkata, "Tolong, biarkan aku yang menjelaskannya." Ia kemudian memberikan sedikit statement. "Leluhur klan hantu kami sebenarnya adalah pencuri makam yang secara tidak sengaja menemukan makam kuno dari dinasti Tang. Dia menemukan buku kultivasi secara tidak sengaja dan mulai berkultivasi dengan sepenuh hati sejak saat itu sehingga dia menciptakan klan hantu. Kolam Naga Yin adalah tempat rahasia yang dia temukan. Dia percaya bahwa dia bisa membuat terobosan dan mencari penganut Taoist dengan bantuan tempat itu tentunya. Tapi dia tidak menyangka ada monster di kolam itu." "Hah? Monster?" Nona Xiu nampak terkejut ketika Master Wu berkata tentang sosok monster yang tinggal dan ada di kolam Yin yang ditanyakan oleh Chen Fan tadi. Diberikan sebuah penjelasan lagi. "Monster itu seperti ular dan naga, tapi bukan keduanya. Itu mungkin bisa menghirup energi yin dan energi jahat. Leluhur masterku tidak cocok dengan itu. Dia menderita luka yang parah dan kabur setelah itu. Untungnya, monster itu tetap diam di dalam kolam. Aku dan dua kakak seniorku pergi memeriksa kolam itu sekali lagi. Dan benar, kita menemukan bahwa dia masih tetap hidup. Akhirnya, kami hanya mengambil beberapa batu dari sana. Great Master Chen, aku tidak bermaksud membohongimu, tapi aku hanya takut kau tidak mempercayaiku." Tiba-tiba Nona Xiu berkata, terlihat ia sedikit kaget. "Wah, monster itu pasti sudah berumur ratusan tahun jika dia masih hidup sampai sekarang ini. Tidak mungkin ada yang hidup selama itu," ucap Nona Xiu. Tiba-tiba Chen Fan kali ini menyela berkata, "Itu bukan naga, tapi seekor ular yin. Seekor naga yang sebenarnya bisa memanggil angin dan hujan dan terbang di atas awan. Itu adalah makhluk yang melampaui surga. Dan itulah yang sebenarnya." Mendengar penjelasan dari si Chen Fan yang cukup singkat jelas namun itu mudah dipahami, membuat si Master Win nampak sedikit terkejut. Ia pun lantas bertanya, "Great Master Chen, kau tahu juga tentang hal itu?" Chen Fan pun menjawabnya, "Tentu, menarik. Seekor ular yin kecil sudah membuatmu ketakutan seperti itu. Sekarang, aku baru sampai tahap pertengahan dari Foundation Establishment. Akan sedikit susah untukku melawan ular yin itu. Aku harus masuk ke tahap selanjutnya dan menggunakan Immortal Art atau harus menambahkan sihir yang kuat ke Kalsedon." Chen Fan kemudian berkata sembari ia melirik ke arah Master Wu di sampingnya, "Apa ada tempat yang cocok untuk kultivasi di dekat sini? Dan tempat yang bagus untuk membeli bahan-bahan untuk kultivasi?" Mendengar pertanyaan dari si Chen Fan, Master Wu pun menjawabnya, "Tempat penjualan terbesar bahan meditasi tradisional Cina di Zhongzhou adalah kota Chuding itu, tidak jauh dari sini." Chen Fan lantas berkata, "Oh, satu dari kota pengobatan hebat Huaxia?" "Ya," jawab si Master Wu. "Dengan obat-obatan yang cukup, aku bisa meningkatkan level kultivasiku ke yang lebih tinggi tentunya. Tapi, aku juga harus menyuling seni sihir dengan itu." Chen Fan kemudian berkata, "Baguslah, mari kita pergi ke kota Chuding itu." Waktu terus berlalu, hingga kini Xin berpindah memperlihatkan tepatnya di kota Chudang. Tibalah rombongan dari Chen Fan, yaitu Chen Fan, Nona Xiu dan juga Master Wu. Nona Xiu kali ini berkata, "Bau obat tradisionalnya sangat kuat, bahkan sampai ke jalanan ya." Di belakangnya Master Wu sembari sedikit berlari kecil ia berkata, "Bahan obat seperti apa yang Anda ingin beli?" Chen Fan menjawab, "Itu tidak penting. Aku tidak membutuhkan fungsinya, tapi aku membutuhkan energi roh itu untuk berakumulasi denganku.
Alokasi sangat penting dalam obat tradisional Cina, tapi aku tidak berani membahas hal itu. Ku memas teru yang ketakutan juga. Ia sangat berhati-hati dengan ucapannya kepada si Chen Fan di sana. Karena kita butuh barang antik, kita harus ke arah sini, ucap si Master Wu menunjukkan sebuah jalan di sana. Dan tak berselang lama, tibalah mereka tepat di depan 100 Medicine Farmasi. 100 Medicine Farmasi, kini terlihat pengawal atau penjaga wanita di tempat itu menyapa mereka dengan ramah. Selamat datang, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Master Wu yang berada di tengah memimpin itu berkata, suruh tuanmu keluar, katakan padanya Wu Xianhe ada di sini. Iya, tunggu sebentar. Duduklah mereka di kursi sofa itu. Master Wu di tengah itu berkata, tunggu sebentar, Great Master Chen. Tiba-tiba Nona Xiu berkata, tempat ini sangat besar. Datanglah seseorang yang berkata, wah, Great Master Wu datang kemari. Kenapa Anda tidak memberi kabar? Jadi aku bisa menyambut Anda lebih cepat. Aku adalah salah satu master di provinsi Zhongzhou. Kini terlihat Nona Xiu bertanya-tanya, kenapa mereka begitu menghormati si tuan atau Master Wu ini. Cold Cleanse di sini terlihat. Chen Fan melirik ke arah Master Wu di sana yang ketakutan seketika. Master Wu yang terlihat keringat mengucur dari wajahnya, ia berkata, ini, saudaraku ingin membeli bahan langka dan material obat yang berharga. Pria tadi berkata, akan kukatakan yang sebenarnya. Seorang nona membeli semua obat berharga di kota Juding baru-baru ini. Kami tidak memiliki obat yang berusia 500 tahun ke atas lagi. Master Wu pun penasaran, siapa orang itu? Oh, siapa Nona Royal ini? Hal itu benar saja membuat si Master Wu nampak terkejut, karena tidak biasa-biasanya hal itu terjadi. Bahkan ini rencananya ia cari untuk si Great Master Chen. Master Wu di sini begitu sangat menghormati si Chen Fan di sana ya, karena melihat telah melihat semua kekuatan inti dari sang Master Chen itu atau si Chen Fan. Dan tak berselang lama, kali ini diperlihatkan suguhan minuman dan juga buah-buahan di sana. Nona Xiu kali ini terlihat menghitung jarinya berkata, dia mengambil semuanya, berapa banyak uang yang dia bayar. Kemudian pria ini berkata, katanya dia adalah nona dari keluarga besar di Gang Island. Aku tidak tahu apapun itu. Tiba-tiba scene berpindah melihatkan di posisi Master Wu berkata, Grit. Ia pun menunjuk ke arah pria tadi berkata, jadi tidak ada satupun bahan obat di sepanjang kota Juding. Pria ini sedikit ketakutan, alisnya mengkerut, ia berkata, ada sebuah pasar rahasia untuk obat rahasia dan berharga tentunya. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu di sana. Master Wu pun lantas bertanya, maksudmu kabar tentang pasar gelap underground? Pria ini menjawab, ya, di sana terdapat banyak koleksi herbal dan pasti ada yang berumur ratusan tahun di antaranya. Tidak semua orang diizinkan masuk, tapi di sana akan diadakan lelang untuk pedagang dan jutawan, dan mereka akan langsung membayar di tempat. Mendengar penjelasan yang cukup detail dan rinci itu membuat Nona Xiu nampak penasaran. Tapi sumber obatnya tidak jelas bukan? Tanya Nona Xiu. Dan Chen Fan menjawab, tidak masalah, kapan pelelangannya dimulai? Pria ini menjawab, malam ini jam 7 di Hinhu Garden. Waktu terus berlalu, kini Xin menunjukkan tepatnya jam 7 di Hinhu Garden. Ada seorang penjaga di depan ini berkata, maaf, tolong tunjukkan kami undanganmu itu. Datanglah Chen Fan, Master Wu dan juga Nona Xiu di belakangnya. Master Wu pun menjawab, hah, kami tidak butuh itu. Pergi dan katakan pada bosmu bahwa Wu Xianhe datang kemari untuk menemuinya. Dan tak berselang lama terlihat sebuah mobil yang berhenti di sini. Wah, Great Master Wu, kau di sana? Bukankah kau pergi ke Jiangbe? Pintu mobil terbuka. Master Wu berkata menyambutnya. Tuan Hu datang untuk pelelangan juga. Bisa kau membawa kami masuk? Hei, hebat. Seharusnya akulah yang memintamu untuk membantuku. Sumbernya tidak jelas dan beberapa obat ada yang palsu. Panitianya juga tidak bertanggung jawab. Ucap pria gendut ini sembari merangkul pundak dari si Master Wu itu. Pria ini kembali berkata, tapi karena kau di sini tidak akan ada yang berani menjual yang palsu tentunya. Xin memperlihatkan di posisi Nona Xiu dan juga si Chen Fan yang terlihat berbincang-bincang. Nona Xiu berkata, dia pasti sangat berpengaruh di sini. Itu bagus, sekarang kita tertolong, ucap si Chen Fan. Kini Xin memperlihatkan beberapa orang di sana. Great Master Wu, kau datang juga? Wah, selamat malam Great Master Wu. Salam Great Master Wu. Master Wu begitu dihormati di sana, di tempat itu. Orang macam apa Great Master Wu itu? Dia pasti hanya tukang obat. Sudah lama ya? Ucap Master Wu.
Kali ini ia menatap pria tadi berkata, "Siapa yang bilang aku ini tukang obat, ha? Oh, rupanya wanita ini, cowok." Terlihat wanita cantik berambut ungu kali ini datang bersama dengan beberapa pengawal yang bersiap untuk melindungi dirinya di sana. Pria gendut ini berkata, dia adalah nona dari keluarga Zhang di Geng Island. Dia membeli semua obat di jalanan. "Wah, dia? Tapi kenapa?" tanya Nona Su yang nampak penasaran. Pria gendut ini menjawab, katanya kakeknya sudah terlalu tua dan tidak bisa hidup lebih lama lagi. Jadi dia butuh obat untuk memperpanjang hidupnya. Master Wu bergumam, "Keluarga Zhang dari Geng Island? Aku tidak ingin membuat masalah dengan mereka." Terlihat Chen Fan langsung berbalik. "Ai, hal itu membuat Master Wu terkejut. Kakek wanita ini sudah lebih dari 100 tahun dia menderita gagal organ, tapi beginilah hidupnya," gumam si Chen Fan yang terlihat. "Ia selalu tampil hedon di sini." Chen Fan kali ini kembali bergumam, "Sayangnya, aku tidak bisa menemukan herbal sihir untuk Big Spirit Enhancing Pill. Bagaimanapun juga, aku akan mengambil dalam jumlah besar dari keluarga Zeng." "Hai," Master Wu pun berkata, "Great Master Chen, mari silakan masuk." "Oke, baiklah," ucap si Chen Fan. Qin Zheng berusia 130 tahun, kini dimulai pelelangan itu oleh sang MC. Beratnya 127 gram, penawaran dimulai dari 3 juta. Beberapa orang di sini pun saling memandangi satu sama lain. Penawarannya tinggi, begitu cepat ya. Jangan menyinggung mereka, jangan bersaing untuk itu. Dia sangat kaya. "Ya, aku hanya mendapat Polygonum Multiflorum yang baru, berumur hampir 100 tahun tentunya." Gadis Zheng itu membeli sebagian besar, sisanya ya saja rupanya. Kemudian diperlihatkan di posisi MC lagi, ia berkata, "Sekarang yang satu ini akan menetes ketajaman mata Anda." "Wah, apa itu? Aku tidak berani melihat yang seperti itu. Apa ya, ini juga obat tradisional China?" "Hei, apa itu? Aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Apa ini juga obat tradisional China?" "Hei." Namun tiba-tiba, ada sesuatu yang membuat si Chen Fan sedikit terkejut di sini. Master Wu pun lantas bertanya, "Anda mengetahuinya, Great Master Chen?" Chen Fan pun menjawab, "Tidak, tapi itu kaya akan energi spiritual, 10 kali lebih kuat dari ginseng kuno tentunya." Dengan sedikit berpikir, Chen Fan kemudian berkata, "Ini hampir mendekati herbal sihir dan disebut half magic herb." "Oh, but half magic." "Ya, diperlihatkan sebuah barang atau benda. Benda khusus ya, bukan benda biasa. Benda itu di dalam sebuah kotak yang sengaja ditempatkan dalam sebuah tempat khusus. Obat half magic. Terlihat seperti tanaman ya guys ya. Seperti tanaman namun terlihat memancarkan aura yang begitu sangat menyilaukan. Tentunya pasti ada sebabnya. Ini pasti bukan benda atau artefak yang sembrono atau sembarangan. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Oke, mimin dubbing untuk hari ini, uploadnya untuk besok. Kayak gitu ya guys ya, story by itu. Makanya playlistnya kok isinya banyak banget min, tapi isinya cuma segini. Ya karena masih ketahan. Tapi kalau kuningnya udah berubah menjadi warna hijau, pasti otomatis bakalan tayang sendiri ya guys ya. Tenang aja, otomatis bakalan tayang sendiri pas itu nanti. Ya, terima kasih buat kalian yang masih statement support yuk, karena mimin lihat masih banyak banget, hampir 50% yang nonton videonya Story By dan juga Nativos Entertainment itu belum pada subscribe. Yang pengen gak ketinggalan informasi terbaru dari Story By ataupun konten-konten terbaru dari Story By, nyalain notifikasinya, komen-komen biar rame, dan juga like, share ke teman-teman kalian biar Story By makin ramai tentunya ya. Makin ramai mimin tuh seneng kalau bacain komentar-komentar dari kalian gitu loh. Nambah semangat mimin buat dubbing dan juga ngisi suara ataupun tim-tim editor mimin yang kala itu mengedit. Karena apa? Atensi dari kalian yang cukup luar biasa itu membuat semangat dan juga ini semangat membara untuk menghibur kalian itu semakin naik tentunya. Kayak gitu ya guys ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang masih stay on spot story sampai detik ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye-bye.